Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya masih mereaction ya untuk Lesti dan Bilar ya, untuk di acara Semarak Indosiar ya, untuk di Bandung. Dan di sini yang saya bakal lanjutin adalah video yang pertama tadi saya reaction ya, yaitu video dimana Lesti dan Bilar ini ya di prank Indosiar didatangkan 2R. Dan di part pertamanya tadi itu udah saya reaction juga ya, dimana ternyata yang datang itu bukan Rizky Ridho yang asli ya, tapi Rizky Ridho kru dari SCM ini. Nah, untuk kali ini adalah videonya dimana saya akan nge-reaction Dede Lesti ini bakal duet sama Rizky Ridho ini. Dan di sini Bilar yang ya apa ya, pura-pura lah gitu kan, bahwasannya nggak terima kalau Dede Lesti itu ceritanya duet sama 2R ini. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng ya, gimana sih duet Lesti sama Rizky Ridho sama Rizky ini ya, yang krunya SCM ini. Kalau gitu langsung aja ya. Belum. Kenapa ini? Bilar tantang. Oh, listnya di bawah guys. Oke guys, itulah tadi ya reaction saya untuk Lesti ya, yang duet sama 2R ya, 2R kru dari SCM. Nah di sini kalau kita lihat emang sih di sini kita nggak konsen kepada suaranya, tapi di sini kita adalah yang konsen saya itu adalah pada saat Bilar di sini pura-pura ya, pura-pura marah tadi sambil nunjuk-nunjuk gitu kan. Dan aku masih ngebayangin ya, kalau misalnya itu hari itu yang datang itu Rizky dan Ridho beneran, itu gimana ya kira-kira ya, pasti bakal pecah banget, pasti bakal ya nggak tahu lah gimana, mungkin ada entah Lesti atau Bilar mungkin yang bakalan lari kan ya, karena kita tahu sendiri kalau dulu itu tuh masih semacam apa ya, masih ya semacam belum belum terlalu baik-baikan gitu sih, karena ya tahu sendirilah, karena kan Lesti kan baru ditinggal nikah gitu kan sama Rizky Ridho kan, terus langsung pacaran sama Rizky Bilar, dan itu suasananya itu kalau dulu itu masih ya gitulah pokoknya,
masih sensitif lah. Nah, kalau sekarang kan Bilar sama Rizky Ridho ini kan udah agak baikan gitu kan. Mereka juga kan sekarang itu bareng-barengan tuh main bola itu. Waktu Lesti-Lesti juga ngantar Bilar main bola, di situ juga Lesti-Lesti pun ketemu juga ya sama Rizky Ridho. Jadi kalau untuk sekarang itu udah, kalau saya lihat sih hubungan mereka itu udah baik-baik banget sih guys. Karena ya tau sendiri lah ya, BBL udah lahir. Jadi untuk masalah cinta-cinta pun itu udah gak ada lagi guys. Udah ya masa lalu lah, udah terlupakan gitu. Oke, terima kasih ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan terima kasih juga ya udah tetap setia di channel ini. Dan nantikan lagi saya di next video. Oke, bye-bye.